Hai semua, hari ini kita nak tunjukkan cara macam mana nak masak boba. Biasanya boba ni kita makan dengan milk tea, shake ataupun ice blended. Jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan dahulu. Okay, kita ada ready made boba. So yang ini saya beli di Shopee. Ada halal Thailand. So untuk link seller yang jual ni saya akan letakkan di bawah video ni, di description. Harga tak mahal, murah saja. Kemudian gula perang atau brown sugar. Okay, saya guna brand ni CSR, campuran brown sugar dan juga gula melaka. Kadang-kadang saya tambah juga dengan gula putih. Mula-mula kita akan didihkan air dahulu, tutup periuk supaya cepat mendidih. Air banyak-banyak pun tak apa sebab nanti kita akan buang juga air tu. Kalau air tak cukup, bila dia mengembang, dia akan saling melekat antara satu sama lain. Sementara tu, kita boleh timbang dan periksa jika ada boba yang melekat. Jadi kita pisahkan sewaktu dia kering. Sebab kalau sudah mengembang dalam periuk nanti, agak susah nak pisah-pisahkan boba ni. Bila air dah mendidih, kita masukkan boba. Okey, kacau dahulu. Okey, kacau terus supaya dia tak melekat dekat dasar. 15 minit pertama masak boba ni, kita menggunakan api yang kuat. Biar dia terapung-rapung. Tutup periuk supaya cepat masak. Okey, ini keadaan selepas 2 minit boba sudah terapung-apung dan kita kacau juga untuk pastikan tidak ada boba yang melekat dekat dasar. Warna boba pun berubah. Sebelum ni warna perang muda, so sekarang dia sudah menjadi warna perang gelap. Okey, sambung tutup periuk dan kacau setiap 5 minit atau 10 minit. Ini keadaan selepas 20 minit. Sayurnya sudah mengembang tetapi dekat tengah-tengah dia ni masih nampak ketulan tepung yang tak berapa masak. Jadi kita tambah masa 10 minit lagi. Tutup periuk dan sambung masak. Okey, selepas hampir setengah jam. Sekarang dah hampir setengah jam. Oh, air pun dah makin berkurangan. Kita boleh rasa macam ada melekat-lekat sikit kat dasar ni. Kat dasar periuk. Okay, tengah-tengah dia masih nampak keras lagi. Tengah dia nampak macam ada perang-perang lagi. Okay, tak apa, sebab dah setengah jam, kita tutup api dan kita biarkan. Ini selepas setengah jam kita biarkan boba terperap di dalam periuk tadi. Nampaknya sudah masak, warnanya sudah bertukar kepada menjadi hitam. Air didihan boba tadi pun sudah menjadi keruh dan likat. Jadi kita akan cuci dan tos. Selepas tos, kita boleh tuang boba ni dalam air gula yang melebihi paras boba. Stage ni, boba ni akan rasa kenyal-kenyal dan sudah boleh dimakan. Jika sukakan rasa yang lebih lembut, kita boleh masak lagi sekali dengan air gula. Cara untuk membuat air gula, kita didihkan sedikit air, masukkan gula perang dan juga gula melaka. Kuantiti sekadar menutupi paras boba. Kacau sehingga kedua-dua gula hancur. Untuk memekatkan lagi air gula ni, saya tambah sedikit air tepung jagung.
tapis air gula tadi. Dan kemudian masukkan boba yang sudah dicuci.